Tuan Yang Dipertua, dalam memastikan limpahan ekonomi lebih seimbang di antara bandar dan luar bandar, kerajaan akan memperkemas infrastruktur logistik dan pengangkutan melalui langkah berikut. Pertamanya, pembinaan projek East Coast Railing atau ECRL yang menghubungkan Pelabuhan Kelang ke Pengkalan Kubur, Kelantan, yang dapat membawa muatan kargo dan penumpang dalam tempoh 4 jam. Kerja-kerja pembinaan fiskal akan bermula pada Januari tahun hadapan. Selain itu, RM110 juta ringgit diperuntukkan untuk menyedia jalan alternatif ke Pelabuhan Kelang bagi melengkap dan melancarkan jaringan pengangkutan. Kedua, projek MRT2 jajaran Sungai Buloh Serdang Putrajaya dengan jarak 52 km meliputi 37 stesen dengan anggaran kos RM32 bilion. Selain itu, kerajaan akan mempercepatkan pembinaan MRT3 atau Circle Line yang dijangka siap pada tahun 2025, lebih awal daripada 2027. Selanjutnya, bagi projek LRT3 yang bakal menghubungkan bandar utama ke Johan Steer Kelang dijangka siap pada bulan Februari 2021. Ketiga, projek High Speed Rail menghubungkan Kuala Lumpur Singapura sejauh 350 km dalam masa 90 minit dijangka memanfaatkan rakyat menjelang tahun 2026. Keempat, berita gembira buat rakyat Selangor dan Perak. Lebuh raya pesisiran pantai barat dari Banting ke Taiping sedang dibina dengan kos RM5 bilion. Kelima, untuk projek Central Spine Road, RM230 juta ringgit diperuntukkan untuk tahun 2018 bagi meneruskan pembinaan antaranya pakej jajaran Raub ke Bentong dan jajaran Gua Musang Kelantan ke Kampung Relung Pahang. Keenam, bajet ini juga mengisytiharkan bahawa Pulau Pangkor Perak sebagai pulau bebas cukai. Walau bagaimanapun, ini tidak termasuk barang-barang seperti minuman keras, rokok dan kenderaan bermotor. Dan ketujuh, untuk merancakkan ekonomi di bahagian utara, Special Border Economic Zone di Bukit Kayu Hitam akan dibangunkan. Pembangunan ini turut merangkumi zon perindustrian bebas yang akan menjadi tarikan baru kepada pelabur dari dalam dan luar negara. Tuan Yang Dipertua, di samping itu, kerajaan juga melihat secara holistik keperluan rakyat untuk menikmati sistem pengangkutan awam yang lebih cekap dan selamat dengan langkah berikut. Pertama, RM3 bilion disediakan kepada dana pembangunan pengangkutan dengan pembelian aset kapal, pembangunan industri teknologi aero akangsa dan rail. Seterusnya, RM1 bilion diperuntukkan kepada tabung pengangkutan awam bagi modal kerja dan pembelian aset seperti bas dan taksi. Kedua, RM95 juta ringgit bagi pembaikan dan pembinaan jeti serta pengerukan Kuala Sungai. Ketiga, berikutan kejadian-kejadian kemalangan bas penumpang, RM45 juta ringgit dibelanjakan untuk mewujudkan satu sistem kawalan biometrik untuk memantau pemanduan perkhidmatan bas ekspres. Dan keempat, RM55 juta ringgit sebagai subsidi pengangkutan perkhidmatan kereta api luar bandar dari Tumpat ke Gua Musang. Tuan Yang Dipertua, saya membentangkan bajet ini untuk kesejahteraan rakyat tanpa mengira perbezaan fahaman politik dan kedudukan geografi demi kepentingan ekonomi negara secara keseluruhannya. Maka saya mengumumkan, pertama, kerajaan akan menaik taraf lapangan terbang antarabangsa Pulau Pinang. Pasti yang membuat bagan sokong. Macam tak suka.
lapangan terbang antarabangsa Langkawi. Kedua, membina baru lapangan terbang Mukah dan pembesaran lapangan terbang Kota Baru dan Sandakan. Ketiga, sementara itu, satu kajian mengenai lapangan terbang baru di Pulau Tiaman sedang dijalankan. Keempat, untuk merancakkan pembangunan di Labuan, kerajaan akan membuat feasibility study dengan segera bagi membina jambatan menghubungkan Labuan dengan tanah besar di Sabah.